Yo, bolo-bolo kembali lagi bersama saya Haji Bila di channel YouTube Aquascape Salatiga. Di acara ini kita ngebahas tentang berbagai macam hal untuk aquascape. Nah, khusus dari Rabu, aku tuh mau update perkembangan kolamscapeku yang ada di belakang ini. Kita masih nanam jenis-jenis kriptokorin karena kita mau ngebai tanaman kripto di kolamku ini. Nah, karena gede banget ya, saking gedenya itu aku sampai ngisinya itu berbulan-bulan. Soalnya ini mau tak kasih kripto semua ya. Soalnya stok kripto itu yang paling umum biasanya yang mudah ditemui itu kan cuma kripto WNT. Kalau aku kasih kripto WNT semua ya udah penuh sebenarnya, murah lagi. Nah, ini karena memuaskan rasa penasaranku aja kita koleksi berbagai macam-macam kripto di kolam skipku. Nah, untuk kali ini aku kedatangan paketan kripto Striolata. Kripto ini asalnya dari Kalimantan ya. Ini sebenarnya tanaman ini sudah lama ditemukan ya tanamannya. Sopo sing nemu? Di pasaran dunia aquascape itu juga udah lama gitu maksudnya. Cuma dia itu kurang terkenal karena pemeliharaannya itu tidak semudah kripto-kripto yang lain, kripto WNT misalkan. Ini bungkusnya ini terlalu super nih, susah bukanya, kayak mau bungkus plutonium. Akhirnya bisa dibuka. Cuma dapat dua. Nah, tanaman Cryptocorin striolata ini sebenarnya sudah cukup lama ditemukan dan juga beredar di pasaran aquascape. Cuma itu kurang begitu populer karena dia itu perawatannya tidak semudah jenis-jenis Cryptocorin lainnya. Termasuk Cryptocorin yang perawatannya medium agak-agak susah. Ada juga yang cerita bahkan untuk kripto itu biasanya kalau pembudidaya itu kan nanamnya di sistem emers. Di luar air ya, di darat kan gitu kan ya. Di darat pun kadang ada yang cerita ini tergolong agak susah juga dibandingkan jenis kripto-kripto yang lain. Dia itu daunnya bergelombang-gelombang ya, mirip kayak apa namanya Cryptocorin udoroi, cuma ini ukurannya lebih kecil, warnanya juga hijau. Tanamannya kalau pengen tahu kayak gini kecil. Ini aku beli harganya 20.000 segini. Nah, langsung aja kita tanam, kita cuplekan dekat dengan tanaman kripto yang warnanya coklat ya supaya kontras. Ini nanamnya moga-moga tidak menghancurkan. Karena pinjatku lumayan gede nih. Kita tanam gitu. Kita hati-hati nanamnya. Semoga mabrur. Langsung tancap slep gitu, boy. Nah, ini aja supaya nanti kruyuk-kruyuk. Yang penting enggak terangkat gitu aja. Okay, bro, kita tadi udah menanam Cryptocorin striolata. Kapan-kapan kita update perkembangannya. Apakah bagus? Apakah memang susah seperti yang diomongkan di forum-forum Cryptocorin? Simak terus perkembangannya, nanti kita update. Oke, itu dulu, saya Haji Bila pamit undur diri. Salam terus kepes dari Salatiga dan ciao, pao, pao.